JJ remaja asal Citayam mulai dikenal oleh publik karena gaya berpakaiannya yang nyentrik dan kerap hilir mudik di kawasan Duku Atas. JJ yang memiliki nama lengkap Jasmine Latisia ini menjadi model yang viral dengan nama Citayam Fashion Week dan kini kerap menjadi sorotan publik. Di video yang banyak tersebar di media sosial, JJ juga tampak akrab dengan anak-anak remaja asal Citayam lainnya yang tengah meramaikan kawasan Duku Atas dan juga sekitarnya. Dan kini petugas aparat tiga pilar, polisi dan TNI, pada Senin malam 12 Juli melakukan penertiban kerumunan remaja di sekitar kolong Kendal Citayam Fashion Week. Dikutip dari Kompas TV pada Rabu 13 Juli, himbauan dilakukan petugas untuk mencegah penularan COVID-19 karena wilayah itu masih dalam status PPKM level 1. Petugas menertibkan kerumunan remaja yang kerap nongkrong di kawasan tersebut dan dilabeli Citayam Fashion Week. Polisi menyebut beberapa waktu kebelakang remaja Citayam Fashion Week kerap berkumpul hingga larut malam. Salah satu remaja putri yang viral di media sosial adalah Jasmine Latika atau JJ, buka suara perihal penertiban Citayam Fashion Week. Ia menyebut dirinya secara pribadi tidak melanggar dan tidak membuang sampah sembarangan. JJ juga menyampaikan pesan pada teman-temannya agar patuh pada peraturan dan juga protokol kesehatan yang diberlakukan.